jadi ini bagian dari journey kami dalam membangun sistem Big Data Tax. Apa yang kami bangun bersama BRI, ini kita coba menyederhanakan prosesnya. Caranya seperti apa? Dua sistem yang ada di kita secara seamless, kami bangun melalui API. Sehingga ini akan mempercepat proses pembayaran, one click solution. BRI mengembangkan lagi yang namanya e-sign terkait dengan data lawan transaksi misalnya yang akan kami bayarkan PPN putnya gitu ya, itu tervalidasi nama lawan transaksinya, NPWP-nya gitu ya, dan semua data pembayaran tadi langsung lagi-lagi otomatis masuk ke sistem kami. Validasinya juga kita lakukan dengan sistem yang ada di DJP. Harapan kami ini sudah menghilangkan potensi kesalahan akibat human error karena semua transaksi sudah dilakukan seamless antara kedua sistem dari kedua belah pihak. Jadi hari ini kita sangat berbahagia sekali karena kita launching go live untuk si Pinter integrasi dengan sistem paymentnya BRI untuk tax payment. Nah, sistem ini sangat bermanfaat sekali karena ini akan sangat membuat kerja kita lebih efisien, lebih akurat, dan juga lebih cepat ya. Dan ini mengadres berbagai pain point yang dari dulu itu seringkali terjadi proses manual yang panjang. Nah, sebetulnya kita melakukan dengan beberapa bank relasi kami ya untuk pembayaran pajak. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan pain point kita, BRI yang sangat responnya sangat baik dan cepat dan mampu memenuhi kebutuhan kita dan mengadres pain point kita. Ini kan sudah jadi bahan diskusi kita sejak lama ya, bagaimana memudahkan dalam rangka pengurusan pembayaran pajak Pertamina ya. Dengan dilakukan integrasi seperti ini membuat pengelolaan pembayaran pajak menjadi lebih mudah ya, lebih cepat, lebih akurat, lebih nyaman, dan tentu lebih aman gitu ya. Karena sebelum manual sekarang sudah tersistem. Ini terobosan ya, terobosan yang luar biasa di akhir tahun ini. Mudah-mudahan semakin meningkatkan sinergi antara BRI dengan Pertamina.